Hai guys, jumpa kembali di Dwi Putri Channel. Jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya ya, biar tidak ketinggalan notifikasi ya. Putri, sore ini kita mau mengajak anak-anak untuk meningkatkan imun tubuh ya, dengan memakan degan ya teman-teman. Ayo kita ngikutin, temani mereka dulu ya. Jadi guys, di musim pandemi ini kita memperkuat imun kita ya, dengan mengkonsumsi degan, karena sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita, menetralisir semua racun yang ada dalam tubuh kita. Kalau di Timor Leste, degan per buahnya seperti ini harganya $1 ya guys, atau seharga rupiah 14.300-an. Obrigado emang, kalau dalam bahasa Timor Leste artinya terima kasih banyak ya guys. Degan di Timor Leste ini guys itu alami banget, jadi nggak dikasih apa-apa, cuman dibantu dibuka lalu diberikan sedotan, dan hasilnya ya begitulah, alami, sehat. Udah ya kakak, jadi dihabiskan, terus minta tolong omnya biar bisa dibelah ya, biar bisa makan daging degannya guys. Ini tempatnya karena di tempat publik, tempat keramaian, jadi harus selalu menggunakan masker ya, dan kakak selalu perhatikan maskernya dedek. Guys, kakak udah nggak tahan lagi guys, kakak pengen cepet-cepet makan mencuil daging degannya. Awas kak, tumpah kan. Jadi guys, latar belakang dari ini tempat ini kan di Lesi Daerah ya guys, di Lesi Daerah Largo Timor Leste, itu di belakangnya tuh laut guys, jadi pemandangannya benar-benar indah sekali, seger, iya, anginnya juga berhembus kencang, jadi berduanya jadi enjoy menikmati sensasinya degan. Dedek, habiskan dulu, Dek. Dedek, habiskan dulu, Nak. Ya, si kakak menikmati banget. Nah, kakak pengen exercise terus. Dihabiskan dulu, Kak. Oh ya ampun, kakak. Ya guys, seharusnya mereka menikmati degan, sekarang mereka malah
asik melihat pemandangan di belakang mereka. Ya 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 ya. Kakak banyak sekali ulahnya. Awas jatuh, Kak. Ya, pengen main ayunan, guys. Dengan berayun-ayun di atas pohon. Karena pohonnya pendek dan mudah dijangkau, jadinya kakak mencoba terus, guys. Jadi guys, kakak pengen dibelah kelapanya, guys. Sambil menunggu kelapanya dibelah sama om penjualnya, kakak sama dede asik aja bermain sendiri. Jadi gitu guys, cara membelah kelapa muda, guys. Dan hasilnya seperti ini. Yeay, kakak langsung melahap. Kesenangan kakak puput, guys, itu degan. Sudah lama, dari kemarin-kemarin minta sih, cuman belum kita turuti karena jam sekolahnya full dan waktu bunda sama ayah untuk menemani belum ada, guys, baru hari ini. Dan akhirnya senang sekali kakak. Guys, fungsi dari memakan kelapa muda ini antara lain bisa mengatasi masalah pencernaan, menghilangkan dehidrasi, menurunkan berat badan, mengontrol tekanan darah, menghidrasi kulit, melindungi dan menjaga elastisitas kulit, dan ini yang paling penting ini, guys, menetralisir racun dalam tubuh dan mencegah penuaan dini. Makanya harus sesering mungkin mengkonsumsi kelapa muda biar tidak sampai terkena virus COVID ya. Ih, liatin guys, kakak semangatnya padahal udah menghabiskan dua loh, adik cuma satu. Ya, semangat kakak. Jadi guys, kali ini kita sudah selesai mengikuti kakak Puput dan dedek Dwi mengkonsumsi kelapa muda agar meningkatkan imunnya. Dan sekarang kita cukup sampai di sini ya, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye. Dan jangan lupa untuk tetap di share, di like, di komen, dan yang belum di subscribe monggo.